Pusat Paguyuban Pasundan, Didi Tarmuji telah melaksanakan kegiatan peresmian Pasundan Mat. Didi mengatakan dengan diresmikannya Pasundan Mat berharap berbagai kesejahteraan anggota maupun pengurusnya bisa lebih meningkat lagi. Hal yang sama juga diungkapkan Hajah Happy Mariana sebagai Ketua Paguyuban Kabupaten Bandung. Paguyuban Pasundan anu ayakna di Banjaran, hatur nuhun pisan karena segala rupi perhatosanana, kasumpinganana, bantosanana sareng segala rupina. Dr. H.M. Didi Tarmuji, Kak Bapak Sekjen, Bapak Dr. Dedi Hadian, Bapak Ketua YPDM, Bapak Ketua YPT, Pak Rektor, Nudipikareus urang sadayana, Pangging SEMM Pangaping Paguyuban Pasundan. Dan mateh, apukah nama ngawitan obrolan Pak Dr. Budiana? Sate acana sawala budaya dan tentos rada lami salaras nama disambung dari kusaba barat kali rapat cabang disarengan ku bidang ekonomi sareng bisnis Dr. Cece lajeng Dr. Yusman, lajeng oge Dr. Budi, Bu Tati, malih sate acana teh dilayat ku Pak T.B. Hasanuddin. Rupina mah kanggo ngayakinkeun bener teu cabang paguyuban Pasundan teh bisa nyieun Pasundan mah. Anu ketua nate Bapak Dr. Andes Ahmad Kosasi. Anu calikna caket paketum gitu. Nah, kalau ngareha bangunan teh 138.877.300 rupiah. Lajeng investasi barang alat-alat 23.660.000. Lajeng modal penyertaan investasi eta ti Bapak T.B. Hasanuddin mangrupikeun barang 50 juta. Lajeng ditambih ku Bapak Dr. Budiana mangga bade keprok heula mangga. Karena pertama datang ke sini saya melihat
melebihi dari super target dalam pandangan saya. Ya. Karena konsep awal rencana kami setelah saya mendapatkan perintah ya dari Kilanceup, kita ini tugas dari Paguyuban Pasundan itu dua, merangan Nubodo, kemudian merangan Kokoro. Cek abdi teh, kan Kokoro mah urusan abdi. Kumaha carana? Paehan wae lah. Kan tinggal saeutik. Nah, ini ngobrol. Sanes sanes kitu. Jadi Kokoro teh kudu hirup sejahtera. Ya, sapa ngurus ya. Sarana-sarana itu sudah dimiliki oleh Paguyuban Pasundan dan sudah ngadeg ada beberapa universitas perguruan tinggi ya, kemudian juga ada sekolah tinggi, lalu terakhir UKAH Kilanceup ya, bersama-sama saya meminta secara paksa kepada Pak Jokowi lahirlah Fakultas Kedokteran, padahal itu di dalam posisi moratorium. Artinya moratorium itu tidak boleh lagi ada. Satu-satunya yang diizinkan itu hanya Paguyuban Pasundan yang dipimpin oleh Profesor Didi Kempuran. Lalu berbicara masuk ke era bagaimana mengangkat harkat martabat kesejahteraan rakyat itu, yaitu melalui upaya-upaya kooperasi. Target kemarin saya sudah berlapor kepada Bapak Ketua Umum, kan 27 kabupaten dan Kota Madya harus ngaduk 27. Tiba-tiba datang Neng Corona. Lalu saya belajar dari mana ini, Mas, itu ternyata setelah saya ketemu dengan grosir, mohon diketahui ada dua macam ya. Itu jadi isinya nanti, kalau ini kan sudah dimodif. Tipe B itu kita modalnya masyarakat Indonesia anu berbuka harta timur tambah rasoge misina nyata merangan buruk sarang kokoro merangan kebutuhan dan kemiskinan. Terus panjang lebar tadi ku pasang penuhun karena kehilasanana ngadorong binaraga ngajang kelekeun misi Paguyuban Pasundan bagi ke upami urang jamang katukang kabungut tabel pelate tos aya Bank Sentral Pasundan. Jadi anggap aja teh hiji ciri tanda urang binaraga mengembalikan kembali kejayaan Paguyuban Pasundan di bidang ekonomi. Thank you.
adalah fokus ke bidang ekonomi, ya, pendidikan dan kesehatan. Kita mewujudkan dalam bidang ekonomi, di antaranya kita memang melakukan mewujudkan pasunanan. Ya. Pasunan Maret ini yang di sini itu adalah yang pertama dan akan diikuti oleh pasunan yang tempat yang ini menjadi satu yang pertama. Pertama juga dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi para lulusan SMK SMK Pasundan, SMK Sundan, dan juga dari sekolah-sekolah yang lain. Jadi ketika mereka bidang ilmunya sudah selesai dari sekolah-sekolah Pasundan, maka dia akan bekerja di sini. Dengan demikian, kita akan bisa menolong mengurangi pengangguran. Bayangkan kalau bisa membangun saja di tiap kabupaten kota, per kabupaten luasnya sudah berapa yang berserta, dan bagaimana bisa berjalannya sirkulasi usaha kecil menengah. Mungkin kerjasamanya nanti dengan apa aja mungkin Pak Didi? Kita selama ini memang bekerja sama dengan Grosir, kemudian juga dengan UKM-UKM yang binaan kita yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Dan produk-produknya nah, mereka sudah ekspor juga ke luar negeri, jadi mereka memproduksi, pemasarannya di sini, artinya ekonomi kita berjalan. Atenun, Rom. Pasunan Maret ini mungkin harapan Ibu ke depan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Paguyuban Pasundan Cabang Kabupaten Bandung sekarang sudah diresmikan Pasundan Mat oleh Bapak Ketua Umum Kuser. Alhamdulillah, harapannya ke depan Paguyuban Pasundan itu bisa mensejahterakan masyarakat, minimal warga Pasundan. Jadi bisa beranjak di sini dengan harga yang murah daripada yang di luaran itu, karena salah satu isinya itu merangan kemiskinan. Jadi diharapkan warga Pasundan itu lebih sejahtera ketuanya gitu. Bu, mungkin ada progres ke depannya apalagi selain barang-barang ini untuk operasi ini, Pak? Barang-barang yang sudah ada, ini yang sudah ada itu sudah 700 item. Nanti kita akan tambah lagi dengan kebutuhan-kebutuhan utama sekolah. Seperti misalnya buku, alat-alat tulis dan sebagainya, kebutuhan kantor dan sebagainya. Jadi nanti kami tidak usah membeli kepada orang lain ya. Dan kita mengharapkan anak-anak itu mempunyai sense of entrepreneur, jadi punya jiwa wirausaha, di mana nantinya diharapkan menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat. Ini terbuka untuk umum? Ya, jadi terbuka tidak untuk umum. Meskipun sekarang masih BDR, belajar di rumah, tapi ini tetap buka. Dari pagi jam 8 sampai jam 9, jam 6 sore. Nah, nanti kalau sudah tatap muka sekolah, nanti jam 5 alfamatnya itu pasmatnya itu tutup, tapi di luar itu akan disediakan kuliner ya. Kerjasama dengan mana sementara, Pak? Nah, kalau sekarang kerjasamanya itu dengan Indo Grosir dan UKM-UKM yang ada di Kabupaten Bandung. Sementara bantuan untuk pendanaan sendiri dari mana, Bu? Alhamdulillah pendanaannya itu banyak ya. Untuk ruangan ini dari sekolah ya yang ada di Banjaran ini. Kemudian untuk barang-barang itu ada donatur-donatur, di antaranya itu Pak TB Hasanuddin, kemudian dari Padekan Fisik, Pak Ketua Umum ya. Ada beberapa donatur untuk ini. Mungkin sebagai ucapan terima kasih kepada donatur.
Terima kasih yang tak terhingga kepada para donatur yang telah mewujudkan Pasundan Mat ini bisa terwujud. Mudah-mudahan jadi amal soleh kita semua sebagai donatur dan juga sebagai pengelola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah modal dan lillahi ta'ala berapapun mat-mat. Dari Pasundan Banjaran, Agus Mir, mengabarkan.